Kumis. Ini musola. Ngapain lu berdua-duaan di sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Nak Ihsan Kustomi, Nak Farhan. Apakah kalian melihat makhluk menyeramkan yang bernama Rohman? Tadi ada di mari, Bu. Cuman kayaknya dia lagi keliling. Bagus kalau gitu. Jangan sampai dia ketemu sama bule. Kalau sampai dia ketemu sama bule, wah. Emang mau diapain bule kalau ketemu? Mau tak smackdown, mau tak... Udah kalau gitu bule pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bule. Ngopi, Bang Rohmat? Ya, boleh, Pak Haji. Tapi gulanya sedikit aja. Ya. Panjang. Umur. Amin. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Saya mau jual HP, Bang. Coba ngeliat HP-nya. Dia mau lepas berapa? 1 juta aja, Bang. Aduh. 500 deh ya. Masya Allah. Tambahin dikit kenapa, Bang? Ya kali segitu HP saya dibayarin. Beneran. Ini cuma ada 500. 500 aja ya. Ya sudahlah. Bismillah aja, Bang. Oke. Terima kasih, Bang, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dilihat dari tampangnya, mah, sepertinya teh orang itu bukan pencuri. Saya tidak percaya. Saya mau ikutin orang itu. Bang, kenapa ikutin dia? Kita kan mau mengintai Koreng. Bukan mengunjung pasar. Oke. Tapi saya tetap curiga. Orang itu jual HP curian buat Koreng. Dan saya curiga. Koreng sudah atur semuanya. Ring ah, Mir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tung. Reng, yang tadi beli handphone apa jual handphone? Jual, Tung. Ya, lagi banyak yang jual. Tadi sih katanya lagi butuh biaya buat anaknya sekolah. Makanya ya, ngai bantuin lah beli handphonenya. Masya Allah. Reng, sikap lo mulia banget. Ngebantu orang kesusahan. Reng, gue seneng, Reng. Lo udah ngerti apa yang gue ajarin. Alhamdulillah, Ngai juga seneng belajar sama Yutung. Alhamdulillah, itu baru teman gue. Ah, yaudah, Reng. Gue balik ke lapang gue dulu ya. Assalamualaikum dari gue. Waalaikumsalam, Tung. Gua bilang juga apa, kalau kita jemput banyak yang ngasih. Iya, yeah, tapi Mat, banyak yang protes, Mat. Betul, Kakebu. Satu lagi buat Kakebu nih. Di dalam agama itu tidak ada paksaan, Kakebu. Siapa yang maksa? Gua kan cuma ngingetin. Lu bilang tuh sama yang protes, jangan hitung-hitungan sama Allah. Masuk surga mau, tapi masih hitung-hitungan sama Allah. Anton. Kan lu berdua yang pernah ngomong gitu sama gua, iya kan? Iya, iya, Kang, benar.
Tapi kalau bisa nih, Mat, ya. Jadi menurut lu cara gue gak baik, Teh? Tinggal diperbaikin lagi dikit. Assalamualaikum. Dong. Jenggot, Boski. Udah masuk waktu asar. Salat jamaah yuk. Lu denger gak sih? Tuh, udah. Kamu mau jadi sok jagoan juga? Enggak, Bang. Astagfirullahaladzim. Gue hilap. Ismet, Bu Ani. Iya, Ismet. Apa? Bu Ani kenapa gak mau maafin Ismet? Bu Ani. Kumis! Ini musola. Ngapain lu berdua-duaan di sini? Suami istri bukan? Kalau saya maunya suami istri, ya Bu Ani. Tapi Bu Aninya nggak mau. Saya nggak mau. Mahram bukan? Bukan, Bang. Kalau emang bukan, ngapain lu berdua-duaan di sini? Awas, jangan sampai gua liat lu berduaan lagi di sini. Iya, Bang. Abang mah gak yuhu. Apa lu bilang? Enggak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi. Walhamdulillahirabbil alamin. Gantian. Sedikit. Oh, Omar God, ya sholat. Kita juga mau sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya ala sholah, hayya ala falah, qad qamati sholah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mona, bagaimana ini? Ya, enggak gimana-gimana. Allahu Akbar. Jadi tahu kenapa lapisan ozon semakin tipis? Memangnya kenapa toh, Bule? Karena tingkat nyebelin makhluk yang bernama Rohmat itu sudah menembus sampai keluar atmosfer bumi. Bule udah gak paham lagi sama makhluk yang namanya Rohmat itu. Udah mulutnya lemes, banyak bicara, sok-sokan nasehatin soal agama dan moral. Gak pernah senyum. Harusnya dia belajar banyak dong dari Kuntilanak. Kuntilanak gak ada masalah tapi dia tetap tersenyum dan tertawa. Kenapa Rohmat tidak belajar dari Kuntilanak? Kenapa dia terus-menerus cemberut, murung, dan ikut campur masalah Bule? Oh, Bule tahu. Dok, jangan-jangan bojomu, Mas Katrok, Mas Kampleng, dan siapa itu tadi? Rohmat. Makhluk yang menyeramkan bernama Rohmat itu mempunyai sebuah pemufakatan untuk menghancurkan perjalanan cintane Bule dan calon Pak Likmu. Emangnya Bule tahu dari mana? Tahu dari Sumedang. Itu tahu Bule. Bule gak akan tinggal diam, Dok. Selama Bule bernafas, Bule akan berjuang untuk cintane Bule. Bule akan terus berjuang untuk mempertahankan bahwa pernikahan Bule dan calon Pak Lemu itu harus sampailah kepada gerbang kebahagiaan yang bernama pelaminan. Gak usah cekis. Mendingan sekarang Bule mandi buat menyambut calon Pak Lemu yang pulang dari pasar. Gak usah batin. Oke, Bule.
Tengok, sikit. Ya. Roh. Mau kemana? Gak ikut ngaji dulu. Bang Apoy makan kawannya sebentar lagi sampai loh. Emangnya cuma mereka yang bisa ngajarin ngaji? Betul. Ngaji gak cuma di sini. Lagian masih percaya aja sama orang yang udah ngkhianatin lo. Bro, hati-hati. Jaga bicara lo. Kayak gimana? Tom, lo yang kudu hati-hati. Kalau aja lo tahu kebusukan mereka, sekongkol sama Rahmat buat ngerebut pasar ini. Kalau tahu kayak gini, gue nyesel dah jadi ngaji sama mereka. Apa? Ada jadi ngaji kayak gitu? Eh, bocah! Kayak anak kecil, iya kok? Kayaknya kita suruh tua bangka begini. Udah dong. Bang, gue udah kebangetan, Bang. Sabar, tahan emosi. Astagfirullahaladzim. Untung gue orangnya sabar, Bang.